mendapatkan kesempatan untuk berkunjung melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak di Kabupaten Bandung, dan hari ini prioritas khususnya yang dilaksanakan di tempat ini untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, imam masjid, penceramah dan khotib, dan tentunya keluarga besar dan masyarakat yang ada di sekitar. Target vaksinasi harian hari ini di angka 200.000. Dalam kesempatan ini saya berikan apresiasi dan tolong untuk terus dipertahankan.